Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh masjid al-muttaqin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur pada Allah azza wa jalla di hari yang cerah ini, hari Jumat ya, tanggal 19 Muharram 1443 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga segala kenikmatan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semakin menuntun kita ke hal-hal yang diridhoi olehnya, semakin banyak kita bertaqarrub beriman, dan semakin tinggi tingkat kualitas ketakwaan kita. Amin rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan akidah, permasalahan tauhid dan keimanan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih membicarakan tentang prinsip tauhid, dalam hal ini adalah tauhid al-asma dan as-sifat. Sudah kita jelaskan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan kita masih membicarakan tauhid al-asma dan as-sifat. Apa itu tauhid al-asma dan as-sifat? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah menjelaskan ya, prinsip ahli sunnah bahwasanya al-asma dan juga as-sifat ini hendaknya merujuk kepada Al-Quran dan juga as-sunnah serta penjelasan para ulama. Nah, di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan dalam pertanyaan yang ke-53 ya, tentang contoh-contoh asma'ul husna dalam Al-Quran Al-Karim.
ya, dijelaskan beberapa atau banyak ayat ya di dalam pertanyaan yang ke-53, contoh al-asmaul husna dalam Al-Qur'an. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ke-54. Ya, beberapa contoh asmaul husna dalam as-sunnah. Kenapa demikian? Karena penetapan. Saya ulangi, penetapan asmaul husna itu ada dalil dari Al-Qur'an atau as-sunnah. Ya, jadi kita tahu nama-nama Allah itu berapa, jemaah sekalian? Tidak terhingga, banyak sekali. Allah yang Maha tahu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak merinci satu persatu asmaul husna tersebut. Tapi beliau hanya menjelaskan ada 99 nama, man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsoha, yaitu memaknai masing-masing kandungannya, menghafalnya, mengimaninya, beribadah kepada Allah dengannya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, di sini muallif yaitu Syekh Hafid Al-Hakami menjelaskan kepada kita contoh dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang contoh-contoh asmaul husna dalam as-sunnah. Bisa difahami ya sampai di sini agar kita tahu runutannya. Baik, kita lihat pertanyaan yang ke-54 ya, sudah kita sampaikan beberapa hadis darinya, namun tidak mengapa kita ulangi. Ya, pertanyaan yang ke-54. Ya. Apa contoh al-asma al-husna dari as-sunnah? Ya, bahasa Arabnya di layar ya. Ma mithalul asma'il husna minas sunnah. Ya, apa permisalan asma'il husna dari as-sunnah? Ya, disebutkan di antaranya mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, dalam hadis ini la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Al-Azimul Halim, yang Maha Agung lagi Maha Santun, Maha Penyabar. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Rabbul Arsyil Azim, Allah adalah Rabbnya Arsy yang besar, Arsy yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ard, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dialah Rabbnya, Tuhannya langit-langit dan Tuhannya bumi. Wa Rabbul Arsyil Karim, dan Rabb yang memiliki Arsy yang mulia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada beberapa asmaul husna. Yang pertama yaitu ilah. Ya, yang pertama yaitu al-ilah, di antara asmaul husna al-ilah. Kemudian juga Allah. Allah. Ya, namun ilah di sini tidak terambil dari la ilaha, ya terambil dari nas yang lain. Tapi al-ilah termasuk di antara al-asma al-husna. Allah, kemudian juga al-azim. Kemudian juga al-halim. Kemudian ar-rab. Ar-rab. Naam. Ya, sampai akhir hadis. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ya, al hayy termasuk dari asmaul husna. Ya qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ini juga termasuk dari al-asma al-husna. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Ya.
dan sebagian ulama yang memasukkan Dzal Jalali wal Ikram dalam Al Asmaul Husna, ya, di antaranya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dalam Fiqih Al Asmaul Husna memasukkan Dzul Jalali wal Ikram dalam Al Asmaul Husna. Ya, beliau memasukkan di urutan yang ke-99 yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian ya badi'as samawati wal ard, wahai yang badi', ya, menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada permisalan sebelumnya. Ya, pernah kita jelaskan badi', maksudnya yang menciptakan tanpa ada permisalan sebelumnya. Ya, di sini Asmaul Husnanya berapa? Ada tiga, ya. Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau membaca, ini di antara bacaan yang sangat baik kita baca di pagi hari dan juga sore hari jemaah sekalian, bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, min asma'il husna alladhi la yadurru ma'asmihi, yang tidak memudaratkan bersama namanya syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu pun di bumi maupun di langit, wa huwa sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, di sini ada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian as-sami' dan al-alim, ya, ketiganya min asma'il husna. Kemudian yang keempat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang ghaib wasyahadah, maupun yang batin maupun yang tidak tampak. Saya ulangi, yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Rabbakulla syai'in wa malikah, Rabbnya segala sesuatu, wa malikah, dan yang memiliki atau menguasainya. Ya, kalau kita perhatikan dalam hadis ini ada dua asmaul husna. Yang pertama adalah Ar-Rab, ya, kemudian Al-Malik, yang bagian akhir, ya, Al-Malik, ya. Dan ada asmaul husna yang lain, Al-Malik. Ada Al-Malik, ada Al-Malik. Mafhum, ya? Ada Al-Malik, ada Al-Malik, pakai kasrah di sini, ya, mim lam ya kaf, Al-Malik. Nah, ya, kelengkapan dari hadis ini kita lihat di bagian footnote jemaah sekalian. Ya, kelengkapannya adalah asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Wa min syarri syaitan, dan juga dari keburukan, ya, dari kejahatan syaitan, wa syirkihi, atau boleh dibaca wa syarokihi, dan beserta sekutunya. Ya, doa ini, ya, sangat baik, ya, kalau kita baca di waktu pagi hari, yang kedua di waktu petang hari, dan yang ketiga ketika kita hendak istirahat atau hendak tidur. Ya, ternyata kita perlu, ya, jemaah sekalian, untuk, ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, termasuk dalam hal ini ketika kita hendak istirahat atau hendak tidur, juga di waktu pagi dan di waktu petang hari. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabbas samawati sab', ya Allah,
Rabbnya langit-langit yang tujuh. Ya, as-samawat itu jamak dari langit, as-sab' yang tujuh. Ya, di atas langit ada langit sama sekalian, di atasnya lagi ada langit sampai langit yang ketujuh. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabbnya ars yang agung. Ya, al-azim di sini adalah merupakan pengkhabaran ya, tentang ars, ars yang agung. Rabbnya ars yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'in. Rabb kami wa rabba kulli syai', dan Rabbnya segala sesuatu. Faliqul habbi wan nawa, yang membelah benih dan bibit tanaman. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan kitab At-Taurat, Al-Injil dan juga Al-Quran. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri kulli dzi syarr, dari kejahatan segala sesuatu yang memiliki kejahatan. Dari segala keburukan yang bisa menimbulkan keburukan. Ya, ini sifatnya umum sekali sama sekalian. Dari apapun yang bisa memberikan kemudaratan bagiku, aku berlindung. Yang bisa memberikan atau ada kejahatan padanya, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ini di antara rahasia atau hikmah ya doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ sifatnya apa? Mencakup segala sesuatu dengan kalimat yang ringkas. Ya. Anta akhidun binasiyatih, yang mana engkau ya Allah yang mengambil atau memegang ubun-ubunnya. Ya, artinya nyawa setiap makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu akan mati kecuali dengan izinnya. Baik kita sebagai manusia, hewan dan sebagainya. Ya, Allah lah yang menghidupkan, Dialah yang mematikan. Ya, karena itu setelah kita bangun tidur ada doanya, alhamdulillah alladzi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, setelah Dia mematikan kami. Ya, jadi kita bangun tidur itu anugerah, diberikan apa? Tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Antal awwal, engkaulah ya Allah yang al-awwal. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa qablaka syai, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhir, dan engkaulah ya Allah yang akhir. Falaisa ba'daka syai, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ya. Wa antal zahir, engkaulah yang zahir. Falaisa fauqaka syai, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Karena itu dalam sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku, Rabbku yang maha tinggi, tidak ada sesuatu pun di atasnya. Wa antal batin, falaisa dunaka syai, dan engkaulah al-batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ya, dalam hadis ini ada beberapa asmaul husna jamaah sekalian, di antaranya adalah ya Allah, kemudian juga ar-rabb, kemudian juga al-awwal, kemudian al-akhir, kemudian al-zahir, kemudian al-batin. Ya, kelengkapan hadis ini kita lihat di footnote, yaitu iqdi anna ad-dain, ya di bagian bawah, iqdi anna ad-dain. Ya Allah, mudahkanlah kami menyelesaikan hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqr, dan berilah kami kecukupan dari kefakiran. Ya, ini masalah hutang jemaah sekalian. Ya, kalau bisa kita tidak berhutang kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Dan kalau bisa ketika berhutang, maka di sini lakukanlah hal yang dianjurkan dalam agama kita, yaitu agar dicatat hutang tersebut. Ya, meskipun teman sendiri.
Ya, jadi jangan karena sungkan teman lalu ini lakukanlah, ditulis ya di atas hitam di atas putih tanggal sekian bahwa saya fulan ya meminjamkan kepada fulan uang sebesar sekian dan akan dikembalikan di tanggal ini dan bulan ini atau bulan tertentu misalnya disebutkan kesepakatan. Ya, masing-masing memegang lembaran tersebut. Ini sebagai penguat. Gitu aja Mas kalian. Ya, jadi jangan seseorang berhutang kecuali dalam keadaan yang darurat sekali karena kita tidak tahu umur kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau sedang berhutang lalu meninggal dunia? Ya. Kemudian di antara hal yang penting juga kalau bisa hutang kita itu disampaikan ke keluarga kita. Ya, wasiat. Ya, di antara wasiat itu di antaranya saya punya hutang kepada fulan atau sebaliknya fulan punya hutang kepada saya. Jadi ketika saya meninggal misalnya istri saya yang misalnya tahu bahwa saya punya hutang kepada fulan atau sebaliknya fulan punya hutang kepada saya. Ya, ditaruh wasiat tersebut di kamar kita, di lemari kita misalnya, seandainya kita lah qadarullah kemudian kita meninggal, ada wasiat tertulis. Ini penting ya Mas kalian. Karena tidak semua yang kita lakukan itu keluarga kita tahu. Ya, yang sifatnya muamalah dengan orang lain, yang sifatnya harta terutama, ini kalau bisa dituliskan. Nah, kemudian di antara hal yang penting juga yaitu orang yang berhutang sama sekalian itu hendaknya menepati janji. Ya, menepati apa? Janji ya, jangan sampai dia sudah berhutang kemudian yang menghutangi sudah berbuat baik kepadanya tapi dia lupa untuk membayar hutangnya atau lupa berpura-pura untuk lupa. Ini tidak baik. Karena dalam Islam diajarkan prinsip apa? Menepati janji. Ya, kalau kita tepat bahkan sebelum waktunya dikembalikan, maka insyaallah orang tersebut akan mudah ya ketika kita memerlukan lagi dia akan mudah memberikan hutang kepada kita. Ya. Jadi sekali lagi jangan melakukan hal tersebut kecuali sangat urgent sekali dan selesaikanlah kalau bisa sebelum waktu pembayarannya. Ini saya sampaikan sama sekalian mengingat pentingnya dalam kehidupan hal-hal seperti ini yang kelihatannya sepele tapi sangat sangat apa namanya krusial dalam kehidupan. Nah, jadi iqdi 'anna ad-dain, ya Allah selesaikanlah hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Ya, cukupkanlah kami dari kefakiran. Ya. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, karena kefakiran ini ada orang yang mampu cak mas kalian, ada orang yang bisa terjerumus daripadanya. Ada yang rela menukar akidahnya hanya karena kefakiran. Dengan kefakiran dia tidak sabar dan seterusnya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah diberikan kecukupan dari kefakiran. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya rahimahullahu taala dan juga yang lainnya ya, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Ya, di sini maksudnya penulis Syekh Hafidz Al-Hakami memberikan contoh Asmaul Husna dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma lakal hamdu." Ya Allah, bagimulah segala pujian. Bagimulah segala pujian. Ya, alhamd. Karena itu ada Asmaul Husna apa jemaah sekalian? Alhamid. Alhamid. Ya, dalam hadis ini tidak tertera Al-Hamid, tetapi di dalam nas yang lain bahwasanya Allah itu Al-Hamid yang Maha terpuji. Termasuk Asmaul Husna, Al-Hamid. Anta nurus samawati wal ard, engkau lah Allah cahaya langit-langit dan bumi, wa man fihinna, serta siapa saja yang ada di dalamnya. Ya, di antara Asmaul Husna An-Nur. An-Nur. Walakal hamdu, dan bagimulah ya Allah segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau lah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Ya, bisa tegak langit yang begitu luas tanpa ada tiangnya. Ya, apa bisa makhluk membikinnya sekalian.
Ya, kalau masjid ini tiang apa? Atapnya enggak ada tiangnya bagaimana? Langsung roboh. Rumah kita enggak ada penyanggahnya. Kita taruh sesuatu roboh siapa sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, langit yang begitu luas tanpa ada tiangnya. Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jatuh. Kokoh, teguh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bumi, ya, menegakkan langit dan bumi, ya, bumi yang begitu luas, ya, yang kita menghuni di dalamnya, kita hidup di dalamnya. Siapa yang menegakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Serta siapa pula yang ada di dalamnya, ya, wa man fihinna. Ya, jadi di sini ada Asmaul Husna An-Nur, ya. Kemudian yang berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf masih ada tambahan ya, kita lihat di footnote-nya. Selengkapnya dari hadis tersebut adalah walakal hamdu, dan bagimu lah ya Allah segala pujian. Antal haq, engkau lah yang maha benar. Ya. Wa wa'dukal haq, janjimu adalah benar ya Allah. Ya, apa yang Allah janjikan pasti benar adanya. Wa liqa'uka haq, dan perjumpaan denganmu adalah benar ya Allah. Ya. Jadi satu saat kita akan menghadap yang maha kuasa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan segala apa yang pernah dikerjakan oleh hamba tersebut ketika dia di dunia. Ya, untuk memudahkan waliqa'uka haq, maka di sini kita maksimalkan salat kita. Ya, jadi nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya seorang hamba itu menghadap Allah dalam dua keadaan. Yang pertama ketika sholat, yang kedua ketika di padang mahsyar. Ya, kalau ketika sholat di dunia menghadap Allah dia mudah, maka insya Allah dimudahkan menghadap yang kedua yaitu di padang mahsyar. Kalau sholat kita tidak baik, maka dikhawatirkan ketika menghadap Allah kita juga berat. Nah, ya, waliqa'uka haq, ya, termasuk di antara yang memudahkan perjumpaan kita dengan Allah, yaitu kita minimalisirkan, kita minimalkan, bahkan kalau bisa kita tidak punya tanggungan sama sekali terhadap hablu minannas. Ya, jangan sampai ada kedzaliman, ya, kepada saudara kita, kepada orang lain, baik dari segi ucapan, dari segi muamalah, ya, apapun yang sifatnya kedzaliman segera diselesaikan. Termasuk di antara yang memudahkan juga adalah mengurangi adzunub, ya, mengurangi dosa dan kemaksiatan. Ya, ketika terjatuh, ya, namanya manusia kadang terjatuh, maka segera istighfar. Kalau itu dosa besar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak akan menumpuk nanti di akhirat. Ya, hisabnya akan berat. Tapi kalau dia banyak istighfar, banyak taubat, Allah Maha Ghafur. Nah, ini kita ingat Asmaul Husna, Allah Ghafur. Allah Tawwab, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian wa qauluka haq, dan firman-Mu ya Allah adalah benar. Ya. Firman Allah adalah kebenaran. Wal jannatu haq, ya, dan surga adalah benar ya Allah. Wan naru haq, dan juga neraka adalah benar adanya. Ya, ini ghaib bagi kita. Kita tidak melihatnya, tapi kita yakin adanya al-jannah dan juga an-nar. Wa nabiyuna haq, dan para nabi adalah benar. Wa Muhammadun haqqun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Beliau seorang nabi, seorang rasul. Wa sa'atu haq, dan hari kiamat benar ya Allah adanya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada-Mu lah hamba berserah diri. Wa bika amantu, kepada-Mu lah ya Allah hamba beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepada-Mu ya Allah hamba bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepada-Mu lah ya Allah hamba kembali, hamba berinabah. Wa bika khasamtu, dan dengan-Mu lah ya Allah khasamtu. Wa ilaika hakamtu, kepada-Mu lah ya Allah hamba berhukum.
faghfirli, ampunilah dosa hamba ya Allah, ma qaddamtu, apa yang pernah hamba lakukan, wa ma akhartu, dan perbuatan dosa yang mungkin kedepannya hamba kerjakan, wa ma asrartu, sesuatu yang rahasia dari dosa-dosa tersebut ya Allah yang tidak tampak di hadapan manusia, wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan dari dosa-dosa tersebut, antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah ya Allah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau, atau la ilaha ghairuka, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. Ini selengkapnya dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian diantara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ terdapat al-asmaul husna, yaitu sabda beliau, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu, ya Allah sesungguhnya hamba memohon kepadamu, bi anni ashhadu, ya bahwasanya hamba bersaksi ya Allah, annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah. Ya, asmaul husna Allah, lafzul jalalah, ini menunjukkan dzul uluhiyah, Allah yang maha berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'bud, yang maha berhak untuk disembah oleh makhluknya. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau. Al-ahad, yang maha tunggal. Ini juga al-asmaul husna. As-samad, tempat bergantung makhluknya. As-Samad termasuk asmaul husna. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana engkau ya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, jadi dalam hadis ini ada asmaul husna Allah, kemudian al-ahad, dan juga as-Samad. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, ya rahimahullahu taala, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, yang terakhir di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masih banyak hadis yang lain, tetapi penulis mencukupkan ya sampai di hadis yang terakhir ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, kelengkapan dari hadis ini kita lihat di footnote, ada seorang yaitu Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ma li akthar du'aik, betapa banyak engkau ya Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, mengapa engkau berdoa banyak seperti itu ya Rasul? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun, ya tidak ada seorang pun dari manusia, illa wa qalbuhu, kecuali hatinya itu, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, kecuali di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini prinsip ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa adanya, apa yang ada dalam Al-Quran, baik al-asma maupun as-sifat, dan juga dalam as-sunnah, baik al-asma maupun as-sifat, tanpa at-takif, mempertanyakan bagaimananya, tanpa at-tamthil, menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak pula ta'wil, menakwilnya, tapi menetapkan apa adanya sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutannya, faman syaa'a aqama, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka dia akan luruskan hati hamba tersebut. Wa man syaa'a azagha, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan azagha, akan menyimpangkan hati tersebut. Ya, karena itu kita selalu mohon hidayah. Mohon apa? Petunjuk. Selalu berdoa kepada Allah diluruskan hati kita, karena hati itu berbolak-balik. Ya, seperti apa?
air panas yang dipanaskan. Air yang dipanaskan ketika panas, ya, seperti itu keadaan hati manusia. Ya, seperti itu ya. Jadi kita mohon apa ketetapan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, kalau sebelum meninggal itu masih ada godaan, masih mungkin apa terombang-ambing. Ya, karena itu dalam doa ini sangat baik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kalau orangnya banyak, tsabbit qulubana ala dinik. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Palingkanlah hati kami untuk taat kepada Engkau. Ya. Di sini pengkhabaran ya ikhwan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tapi wallahu alam bisawab, ya al muqallib tidak termasuk dari al asma al husna. Namun di sini pengkhabaran bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati. Nah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah. Saya kutipkan di sini dari uraiannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam kitab Qatful Janaddani, ya Al Asmaul Husna, ya menurut uraian Syekh Abdul Muhsin beserta dalil-dalilnya jemaah sekalian, di sini beliau rincikan Al Asmaul Husna tersebut, di antaranya adalah Allah Al Akhir, Al Ahad, Al A'la, Al Akram, Al Ilah, Al Awwal, Al Bari, Al Batin, Al Bar, Al Basir, At-Tawwab yang maha penerima taubat, Al-Jabbar, Al-Jamil yang maha indah, Al-Hafid yang maha memelihara, Al-Hasib, Al-Hafid, Al-Haq, ya tadi disebutkan ya, Al-Haq di hadis yang halaman 69 ya, Antal Haq, halaman 69 di footnote yang ke-98 itu ada Al-Haq. Al-Haq termasuk Asmaul Husna. Ketemu ya. Footnote halaman 69, footnote-nya nomor 98. Di situ ada sabda Nabi SAW, "Walakal hamdu antal haq, engkaulah al-haq." Jadi al-haq termasuk Asmaul Husna. Kemudian al-Hakam, kita lihat di layar al-Hakam, al-Hakim, al-Halim, al-Hamid, al-Hayy, Al-Hayyi, As-Sitr, As-Satr ya, Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Khabir yang maha mengetahui perkara-perkara yang detail, Al-Khallaq ya, ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq, Ad-Dayyan, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, Ar-Rafiq, Ar-Raqib, Ar-Ra'uf, As-Subbuh, As-Sittir, As-Salam, As-Sami' yang maha mendengar, As-Sayyid, As-Syafi yang maha menyembuhkan, As-Syakir yang maha membalasi kebaikan hamba-hambanya, As-Syakur, As-Syahid yang maha menyaksikan, As-Samad tempat bergantung segala sesuatu, At-Tayyib, Al-Zahir, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Azim, Al-Afu, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Ghalib yang maha mengalahkan, Al-Ghaffar yang maha mengampuni, Al-Ghafur, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Fattah yang maha membuka urusan. Ya, kita tidak tahu jalan buntu segala hal yang apa kita lakukan, bagaimana sebutlah Al-Fattah ya, yang maha membuka urusan. Ya, dan sangat baik mengaitkan Asmaul Husna dengan doa kita. Kita mohon ampunan ya Ghafur ya. Kita mohon ditolong dari kedzaliman seseorang misalnya, ya Aziz ya Jabbar. Kemudian apalagi Al-Qadir, Al-Qahir, Al-Quddus yang maha suci, Al-Qadir, di sini ada Al-Qadir, ada Al-Qadir, Al-Qarib, Al-Qahhar, Al-Qawi yang maha kuat,
Al-Qayyum, Al-Kabir. Ya, kita bilang dalam takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar, Al-Kabir min Asma'il Husna. Al-Karim, Al-Kafil, Al-Karim yang Maha Mulia. Al-Latif, yang Maha Lembut. Al-Mubin, Al-Muta'al, Al-Mutakabbir, Al-Matin, Al-Mujib, Al-Majid, Al-Muhsin, Al-Muhit yang Maha Meliputi, Al-Musawwir yang membentuk rupa, Al-Mu'ti yang Maha menganugerahkan, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muqit, Al-Malik, Al-Malik yang tadi kita sampaikan ya, Al-Malik di hadis yang di halaman tadi ya, halaman 67. Al-Mannan, Al-Muhaimin, terambil dari ayat. Al-Muakhir, Al-Maula, Al-Mu'min. Al-Mu'min maksudnya yang Maha mengaruniakan keamanan. An-Nasir, Al-Hadi, dialah yang memberikan petunjuk. Al-Wahid, Al-Warith, Al-Wasi', Al-Witr, Al-Wadud, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Wahhab, yang Maha menganugerahkan. Ya, di dalam buku beliau tersebut Qutful Janadani disertakan beserta dalil-dalilnya. Kita bisa juga lihat ya Al-Asmaul Husna tersebut di dalam bukunya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Fiqih Al-Asmaul Husna, ya, di bagian akhir ya, di sini lengkap ya, apa namanya, penjelasan tentang Al-Asmaul Husna dan juga makna-maknanya. Tapi dari segi rinciannya kita bisa lihat ya di bagian akhirnya, di antara yang beliau rincikan di sini, Allah Subhanahu wa taala min Asmaul Husna, Allah Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Malik, Al-Malik, Ar-Razzaq, Al-Ahad, Al-Wahid, As-Samad, Al-Hadi, Al-Wahhab, Al-Fattah, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ya, di sini beliau mengumpulkan makna Al-Asmaul Husna yang berdekatan maknanya. Ya, Al-Afu yang Maha memberikan maaf, Al-Ghafur yang Maha mengampuni, Al-Ghaffar, At-Tawwab memberikan taubat, menerima taubat hambanya. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Shahid, Al-Raqib, Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi', Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Wali, Al-Mawla, Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Mu'min, Al-Sadiq, Al-Ghani, Al-Karim, Al-Akram, Al-Salam, Al-Quddus, Al-Subbuh, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Shakur, Al-Shakir, Al-Halim, Al-Haq, Al-Mubin, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Wadud, Al-Bar, Al-Ra'uf, Al-Hasib, Al-Kafi, Al-Kafil, Al-Wakil, Al-Ghalib, Al-Nasir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Qahir, Al-Qahar, Al-Warith, Al-Mutakabbir, An-Nur. Nah, di sini yang kita sampaikan tadi, An-Nur. Ya, termasuk Al-Asma Al-Husna. Tadi dijelaskan sudah hadisnya, Al-Muhsin, Ad-Dayyan, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, At-Tayyib, Al-Syafi yang Maha menyembuhkan, Al-Jamil, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Mannan, Al-Hayy. Ada Al-Hayy, ada Al-Hayy, As-Sittir, As-Sayyid, Al-Rafiq, Al-Witr, Al-Mu'ti, Al-Jawad, yang terakhir Dzul Jalali wal Ikram. Yang kita sampaikan tadi bahwa menurut Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Dzul Jalali wal Ikram termasuk dari Al-Asma Al-Husna yang tadi sudah disebutkan hadisnya. Nah, ini insyaallah jamaah sekalian, contoh-contoh Al-Asmaul Husna dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah
yang mana kalau setiap mukmin mukminah merenungkan al-asmaul husna tersebut, mengimaninya, berusaha menghafalnya, ya, maka insya Allah ini akan lebih menguatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh al-asmaul husna tersebut adalah asma, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya memiliki makna yang tersendiri. Gitu ya. Ini yang pernah kita sampaikan di antara kaidah al-asmaul husna, apa? Asmaul husna itu a'lam wa awsaf. A'lam maksudnya ada nama-nama tersendiri tersebut yang semuanya adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Namun masing-masingnya punya makna. Misalnya Ar-Rahman yang maha pengasih, Al-Qawi yang maha kuat. Makna Al-Qawi beda dengan Ar-Rahman, tapi keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang semuanya kembali kepada Allah, Zat yang satu, Tuhan yang satu, tapi masing-masing makna punya, masing-masing nama punya makna tersendiri. Baik. Ya. Saya ulangi sederhananya ya. Seluruh asmaul husna tersebut milik Allah. Masing-masing al-asmaul husna punya makna tersendiri. Bisa difahami ya. Al-Karim yang maha mulia, Al-Jabbar yang maha perkasa. Maknanya beda, tetapi semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat-sifat baginya. Bisa difahami sama sekalian? Saya beri contoh, misalnya ada seseorang namanya Abdullah. Abdullah itu dia seorang yang sabar, seorang yang dermawan, seorang yang mudah dalam bergaul. Ya, sifat-sifat tersebut kembalinya kepada siapa? Abdullah tadi. Orangnya satu, ya, tetapi memiliki sifat-sifat yang lebih dari satu. Nah, mirip seperti itu. Ini sekedar penggambaran sederhana. Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah itu banyak sekali. Namun ada 99 nama. Semuanya adalah nama Allah. Masing-masing 99 nama tersebut punya makna tersendiri. Afwan, punya makna apa? Tersendiri masing-masingnya. Ya, ini yang dinamakan Asmaul Husna itu a'lam wa awsaf. Nah. Kita cukupkan ya jamaah sekalian, sudah jam 6. Sampai di pertanyaan yang ke-54 ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang pertanyaan yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa difahami dari uraian Syekh Hafidz Al-Hakami, dan semoga pembahasan tentang Al-Asmaul Husna ini semakin menambah kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sertakan Al-Asmaul Husna di dalam doa-doa kita agar doa kita lebih ya terijabah, dan ini termasuk tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Yang ketiga yaitu menyebutkan Al-Asmaul Husna di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.